Oke, teman-teman, sekarang kita sudah ada di belakang kapalnya KMP Kumala ya. KMP Kumala di dermaga 4 Pelabuhan Merak. Baru saja tiba dari Pelabuhan Bakau. Baru tiba ya dari Pelabuhan Bakau ini. Kita akan lihat bongkar dan muatnya nih. Bongkar muat dari kapal Kumala milik PT Dharma Lautan Utama. Untuk situasi di luarnya belum terparkir ya. Masih sedikit kendaraan-kendaraannya. Karena belum pelayanan juga. Ini di dalam kapal ini ada truk low bed ya. Truk low bed trailer. Nanti kita lihat aja proses bongkarnya. Ini saya dapat informasi juga ya. Makasih buat Bang Willy ya. Salah satu penonton saya juga nih. Mas, tolong diliput trailernya. Ini kita liput nih. Kita liput karena udah ngejapri juga Bang Willy-nya. Makasih Bang Willy. Sudah diinformasikan dari mulai berangkat sampai tiba di kapal ya. Jadi kita enak nungguinnya ya, temen-temen. Kapal udah sandar-sandar siap bongkar. Yang udah terparkir ada kendaraan motor pribadi, Fuso dan Cold Diesel ya. Bermacam-macam kendaraan, motornya juga ada, boisnya ada. Oke, ini pintunya udah mau dibuka nih. Ada SH Trans yang baru keluar kapal dari Porting 5 ya, Dermaga 5. Baru turun kapal. Tinggi kapal Kumala ini 4 meter. Jadi kalau teman-teman bawa mobil lebih dari 4 meter, diperhatikan lagi muatannya. Karena bisa gasruk atau mentok. Oke, pintunya udah terbuka nih. Pintunya udah terbuka, di dermaga 3-nya ada Virgo, Virgo 18, dermaga 2-nya ada Naomi, dermaga 1-nya WKP, dermaga 5-nya Polring 5, dermaga 7 ada Adinda Nusantara, Adinda Windu Karsa, Adinda Windu Karsa. Oke, dikasih bantalan dulu ramdornya biar bongkarannya nggak gasruk. Udah mulai dibongkar-bongkar ya. Busnya nggak tahu nih, belum terpantau nih, baru kendaraan ekspedisi ya. Abang! Goyang ya. KJM. Oke,
ada kusir. Kalau misalnya terbaru ya, bawatannya alat kesehatan. Kusir. Wah, ini trailernya nih teman-teman nih. Ah, bukan. Saya kira trailer ini Puso build up ya. Trinton dia. Trintin apa Trinton? Hormat ya. Wah, ini nih trailer ini. Ya, lurus. Trinton. Wah, ini nih trailernya keluar kapal nih. Waduh, gasruk. Waduh, gasruk. Suara apa itu? Ngobet nih ya, lebar ya. Eh, Bang. Kosongan ya? Iya. Hati. Ya, Bang. Wah, ramai ya mobilnya, ramai. Bannya ada berapa tuh? Ratusan ya? Bannya ratusan ya? Ada lagi enggak? Ada dong. Ada lagi dong. Penasaran kan? Ada tiga unit tuh. Jadi itu modifikasinya satu bengkel sama tam kargo ya? Satu karoseri? Iya, satu karoseri sama tam kargo. Ini ada Bang Andri Botok sama Bang Last Chef Channel ya? Ganti nama lagi Last Chef Channel. Labil ya? Iya. Kata-kata Bang? Mantanku jahat. Ini kita lanjut lagi ke bongkaran temennya. Wih, ada pramugarinya, eh. Halo, selamat sore. Wah, gak ada tegur. Pesona Minang. Ada boisnya juga. Ada boisnya. Yo, ini buat COVID. Buat COVID. Buat obat COVID ya? Obat COVID. Awas nih, gasruk nih. Kanjeng Mami. Boisnya Kanjeng Mami. Nah, belakangnya lobet lagi. Hati-hati, Sam. Panjang ya, waduh, ini mau buat angkut ini nih, angkut muatan jahat ya. Jadi kalau muatan jahat nih ngangkutnya pakai ini ya, Jeb. Yang baja. Iya. Bikin heboh dunia. Satu lagi kayaknya. Oh, apa cuma dua ya? Cakep ya mobilnya ya. Baru ya, kalau serinya mantep. Oh, cuman dua doang habis. Cuman dua doang ya, teman-teman ya, habis. Muatannya habis. Ya kan namanya situasi, Bang. Katanya dua, katanya tiga. Kurang tahu. Oke, teman, kita lihat nih proses muatnya dari KMP Kumala. Muatannya rame. Oke teman, kayaknya cukup ya. Kita akhiri aja untuk liputan sore hari ini. Truknya keren-keren lah pokoknya, mantap.
Semoga teman-teman semua terhibur dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin. Ya robbal alamin. Ada apa?